guys, welcome back with me Brandon. Dan di video kali ini kita kedatangan hero baru ya guys ya. Hero baru yang itu adalah hero tank guys, mana itu? Dan namanya adalah Kufrai guys ya. Dan di sini gua udah coba-coba di custom, gua pelajarin dulu skillnya dan gua bingung ini emang tank ya. Gua gak tahu sih ini hero bagus apa kagak. Tapi kita akan langsung mencoba di dalam ranked saja guys. Let's go. Alright guys. Dan di sini gua sudah mendapatkan apa namanya? Apa nama hero barunya ini? Taufa ya? Wiz Khalifa ya? Gua lupa lah nama hero nya apa. Kita akan langsung menuju ke dalam game aja guys. Let's go. Oh Kufrai guys. Kufrai guys. Let's go. Alright guys. Dan di sini kita akan melawan ada Selena, ada Leomord, ada Claude. By the way sekarang Leomord selalu di pick ya. Jadi sekarang tuh jadi hero first pick loh sekarang Leomord ini. Kampret emang hero. Orang yang bikin ini hero jadi nge-trend lagi adalah si buah-buahan itu loh. Aduh. Susah banget guys lawan Leomord, sumpah capek banget asli ya. Dan di sini gua pakai ini ya guys ya. Gua pakai Kufrai guys ya. Dan gua di sini gua bakal jalan sama cowok deh. Gua satu lane sama cowok aja guys ya. Dan gua di sini agak ngide, gua enggak tahu pakai emblem apa ini pertama kali gua pakai Kufrai guys ya. Dan skill pertama yang bakal gua gunakan ada skill 1 dulu kayak guys. Karena skill 1 ini ternyata bagus ya guys ya. Kita ambil movement-nya dulu, kita ambil sepatu assist dulu guys. Karena gue benar-benar gak tahu sebenarnya ini pakainya apa, buildnya apa, gue juga kagak tahu. Tapi ya gue bikin kayak build tank biasa aja lah guys. Tapi di sini gue pakai emblem support ya guys ya, karena gue gak tahu. By the way ini juga spellnya gue agak ngide nih, pakainya flicker. Karena gue gak tahu guys pakainya apa ini ya. Harusnya pakai execute kali guys biar mantap ini. Tapi guys ada yang kocak loh. Ini hero tuh skill duanya ini guys ya. Kenapa kayak apa ya? Kayak biji peler guys. Sabar-sabar nih, gue tunjukin nih skill 2 nya ya. Kayaknya kata orang sih skill 2 nya ini guys, dia bisa nahan damage guys katanya ya. Tapi ya, gue jujur gue gak tahu sih nahan damage nya kayak gimana. Lihat tuh, woi, anjir lambat banget woi, woi. Oh gila lu, gue bisa menghindar boy, sorry aja boy. Santai, santai, santai coy. Kok lambat banget biji pelernya ya. Tuh gitu guys, dia tuh bisa jadi kayak bola, kayak biji-bijian gitu. Tapi tunggu tuh, ini apa ya? Kenapa lambat banget ya bola gue ya? Pas tadi gue coba di custom agak cepet, ini kenapa ini guys? Aduh sumpah gue kagak ngerti nih hero bagusnya apa nih, badaknya apa. Gue juga kagak ngerti guys, gue sumpah kagak ngerti gue nih hero nih. Aduh kagak nyampe anjir. Jadi kalau kita lagi cast skill 1 ya guys ya, kagak bisa bergerak coy. Itu ya gue agak-agak bingung ya guys ya. Jadi bola boy, jadi bola boy, jadi bola boy. Wih hei. Aduh kocak banget ini hero. Kayak jadi biji peler gini guys. Sabar. Wih aduh kena lagi gua, kampret. Awas. Hati-hati guys. Wazah. Wah kampret ketarik gua anjir. Gila loh. Susah juga ya skill satunya tuh kalau lagi dipakai gitu ya guys ya. Gak bisa gerak coy. Masih ini hero. Ini hero sih agak susah guys. Memaksimalkan hero tuh bagaimana caranya kampret. Wah gila susah sih ini make guys. Gak gampang ya guys ya. Selain susah gue ngeliatnya agak kurang efektif guys kalau misalnya begini caranya sih. Waduh kampret. Masa mati lah ya ampun kampret. Ini hero apa sih guys? Aduh kampret. Sumpah lo. Apa? Ini skillnya buat apa anjing? Aduh, woi, dia kalau nabrak musuh ini jadinya ini guys. Apa ya? Gak bisa ini loh. Gak bisa pindah kampret. Wah, gue kagak ngerti di hero apa anjir. Ini hero apa tai? Aduh guys, sumpah gue gak ngerti udah gitu kena Selena mulu lagi anjing. Aduh, jadi ngakak gue jadi ini asli loh. Ini sih susah guys pakainya guys. Gue gak tau apa fungsinya gue ketika gue jadi bola anjir. Coba ini musuhnya benar-benar, ini musuhnya datang nih. Coba kita jadi bola nih ya. Jadi bola, oke, kita jadi bola. Terus apa fungsi kalau kita jadi bola guys? Oke, nice banget. Nice. Aduh sumpah ini skill berapa sih harus dinaikin dulu? Kayaknya skill 2 guys harus dinaikin ya. Bukan ini guys. Bukannya skill satunya guys dinaikin ya. Salah gue guys. Dia kalau lagi jadi bola gini ya guys ya. Bisa di slow juga loh. Woi. Ulus ini lo. Ulu, tarik gua lo sini lo. Tuh. Fungsinya apa sih kalau dia lagi jadi biji peler ini? Aduh, pusing banget gua sumpah lo.
Aduh, ayo cerahkan pikiranku, Muntun. Apalah fungsinya ini, Irola? Aduh. Oke, gue bisa lompat, tapi gue gak bisa nahan akair. Terus apa bagusnya, anjir? Oke, sabar. Aduh, kampret. Aduh, kena lagi, anjir. Jadi bola, boy. Ya ampun. Jadi bola aja masih bisa ditarik, tai. Apa sih fungsinya ini, Irola? Aduh, pusing banget gue asli. Aduh, gue gak ngerti sumpah nih lo apa anjing. Terus ultinya itu dia ngedamage guys. Tapi tuh dalam lingkarannya doang dan musuh tuh bisa kedorong mundur gitu loh. Hitungannya ultinya itu kayak Moskov gitu loh guys. Kalau kedorong mundurnya ke apa namanya ke tembok itu ke stun ya guys ya. Yang gue tahu sih kayak gitu guys. Tapi ini asik, ini mainnya susah banget sumpah. Gue sih kagak ngerti lagi sini. Ulu, sini lu. Gila. Seenggaknya gue bisa stop si Moskov ya guys ya. Stop si Cloud deh maksud gue. Tapi selain itu gue udah gak tau lagi fungsi gue tuh apa sebenarnya guys. Waduh, kampret. Ini kayaknya tuh dia tuh tipikal mainnya tuh main-main bokong begini ya guys. Apa tai? Aduh, apa sih fungsi gue jadi bola itu? Ah, stres gue sumpah lah. Apa sih fungsi gue jadi bola itu? Aduh ya Tuhan, terangkanlah hambamu ini ya Tuhan. Apalah fungsinya saya menjadi bola ini ya Tuhan? Astaga, gue cuma bisa gini-gini doang, jancu. Gue masih ngekill kampret jadi bola. Aduh, ngakak banget sumpah. Apaan sih hero asli? Gue gak ngerti jancu ini hero apaan ini. Woi, gue jadi bola lagi boy. Sini lo. Wah, kena stun lo. Gila. Ulu. Jadi bola boy. Wassah. Aduh, tapi sumpah gue gak ngerti lagi setelah itu apalagi skillnya cok. Aduh, mati lagi kan gue jancok lah. Udah. Aduh, sumpah apaan sih Niro mati gue sampai 7 tadi lah. Sumpah lo. Apa sih fungsinya jadi biji peler nih? Coba gue baca dulu. Kravra used Bane to wrap himself with a magical Bonshinbo, increasing his own physical and magical defense by 90%. Enemies trying to use Blink skill to move across Kravra will be knocked up each time. Oh, dia tuh cuman buat ngehalang musuh tuh buat ngeblink. Ngehalang musuh tuh buat pindah-pindah loh. Bukannya buat anti-magic ya guys. Ya salah gue tahu. Gue pikir anti-magic loh. Salah guys. Gue pikir anti magic kampret. Wehey. Sabar. Gue cuma mau ngetes skill doang tai. Awas awas. Jadi tuh kerja gue tuh cuma buat ngehalang musuh supaya dia tuh kagak ngeblink. Kan gimana ya guys ya? Kok agak cacat deh. Terus gimana caranya Kufra ini bisa cover temannya, cok? Wah, sumpah gue gak ngerti apa bagusnya nih hero. Gue sama sekali gak ngerasain hero bakal menjadi meta ya guys ya. Demi apapun loh, gue sama sekali gak merasain hero bakal jadi meta sih. Coba gue jadi batu, gue jadi bola cok. Oke, nice lah. Wasa, astaga. Ulti gue tuh apa sih fungsinya itu? Aduh sumpah, selain gue jadi bola bekel, gue gak tau lagi anjir. Aduh tolonglah Muntun. Lu tuh nyiptain hero apa sih? Gue gak tau sama sekali beneran. Ini gue yang gak bisa main atau gue yang cacat atau memang hero yang cacat. Gue gak tau, kalian lihat sendiri lah. Itu apa pat sumpah. Lu tuh bisa apa sih nih hero nih? Gue ngakak banget sumpah sama nih hero. Udah en aja. Gue udah muak banget gue pakai nih hero nih. Kagak jelas anjir. Itu tuh bantai tuh bunuh. Pakai emblem tank enak bang. Oh ya udah nanti gue coba deh. Gue kagak ngerti beneran. Selain tujuannya jadi bola bekel tuh apaan lagi coba intinya itu. Katanya tuh kalau kita jadi bola bekel, defense kita buat magic sama physical tuh nambah ini guys 90%. Tapi yang gue rasakan gue tuh tetap tipis tai. Apakah karena item gue gak jadi guys ya? Gila loh. Gue berasa tuh ketipis banget sumpah. Mati mulu gue jancok beneran. Oke. Mungkin buat kalian yang udah bisa main Kufra, kalian bisa komen di bawah apalah fungsi ini hero. Bisa dijelaskan apa build-nya bagus, skill-nya tuh gimana, harusnya pakai gimana. Karena gue sama sekali gak ngerti ini pakai gimana nih hero. Selain fungsinya jadi bola bekel, gue gak tau lagi guys.
Oke guys, jadi segitu aja videonya. Maafin gua karena gua memang begini ya guys ya. Setiap ikut hero baru biasa tuh gua kalah terus anjing. Dapat bronze lagi kan, kampret kampret. Untung teman gua yang lain juga dapat bronze. Oke guys, thank you buat semua yang udah nonton. I love you semuanya. Bye bye.